Oke, guys, ini adalah satu lagi resepi yang kami perkenalkan. Jadi tonton sehingga habis apakah nama dia punya resepi ini. Saya serahkan kepada pembantu saya. Oke, silakan. Hai, hari ini kami mau masak lagi jantung pisang. Ini dia punya bahan-bahannya, kawan-kawan. Dia punya masakan ini bunga pisang crispy. Ini dia punya bahan-bahan bunga pisang yang kami masak tadi. Dia punya bahan minyak, ini tepung, tepung serbaguna pun boleh, apa saja tepung pun boleh, boleh guna tepung bestari, apa saja lah yang sudah ada campuran, ada perasan ya. Dan yang ini tepung yang dikasih bancu, tapi sih ada campur dengan bawang merah yang sudah di blend halus, ditumbuk halus secara proses. Tapi ini tepung serbaguna juga yang sudah ada perasa dia. Nah, apa tepung apa jenis tepung pun boleh, Wang? Boleh apa saja jenis tepung, yang penting ada perasa dia. Ya sekarang lepas ini apa lagi? Apa kita mau buat nih? Saya mau goreng lagi. Mau goreng terus. Yeah. Oke, nanti kita kasih sediakan dia punya kuali. Sebelum masak kasih makan dulu nih kucing, guys. Mengacau betul. Nah, si makan dulu. Si makan dulu yang si pelet nih. Yang hitam nih pelet nama dia. Yang satu nih yang putih oranye nih. Nah, ini si 89 nama dia. 89. Nah, makan kamu nyau. Memasak lu kami nih. Kawan-kawan, ini bunga pisang. Kita kasih masuk di sini dalam apa nih, tepung yang sudah dibancu dengan air, tepung serbaguna, kemudian kita kasih lagi di sini, celup dia, celup lagi dalam tepung yang macam ini. Oke, lepas itu kita goreng. Masukkan ya. Jantung pisang. Sekarang dia jadi bunga, sudah bunga pisang. Sekarang kita mau goreng crispy. Sedap nih, kawan-kawan boleh coba di rumah. Siapa yang ada pisang, kalau sudah ada jantung keluar, boleh buat macam ini di rumah. Macam kerupuk juga. Oke, sekarang kita mau tes itu apa tadi, sebenarnya pembantu buat tadi itu. Jantung pisang, bunga jantung pisang lah. Apa itu? Bunga pisang. Bunga pisang. Bunga pisang crispy. Yang baru goreng tadi itu. Baru digoreng. Oke, kita celup dengan sambal. Sambal belacan. Sambal belacan. Sedap. Sedap. Celup dengan nih sambal. Sambal belacan. Sambal belacan. Simpel ya. Bawang jangan. Kasih dua terus. Apa rasa dia macam mana? Sedap. Crispy. Konso yang? Crispy ya? Crispy. Very crispy. Oke, siapa mau coba? Boleh coba? Pisang. Oh, just who wants to try this recipe? Oke, you can try it at home. Oke, thank you for watching and time lagi.
Ini dia kue kampung. Kue kampung. Ini lebihan anu betul itu, betul. Tepung. Jadi boleh juga dibuat kue lagi. Makan dengan sambal dulu aja, sedap. Belum buah nolain. Sambal. Memang lezat. Tidak rugi buat resep ini. Selain daripada bunga jantung tadi itu, untuk bunga apa? Bunga jantung ke jantung bunga pisang. Jantung bunga pisang. Dia punya lebihan tepung dulu. Tadi itu tergoreng. Nah, sebab punya kelebihan kan. Jadi kita makan lagi. Makan dengan sambal belacan. Cica dengan sambal belacan. Sambal belacan. Resipi saya seterusnya ialah bunga jantung pisang campur belacan. Okey, ini adalah resipi Borneo. Ini dia punya bahan-bahan guys. Ini bunga jantung pisang. Nah ini yang sudah dikupas kulit yang muda nih. Nanti kita belah-belah nih, belah-belah dan direbus, direbus sebelum digoreng. Supaya dia lembut. Nah, ini ikan bilis. Yang ini belacan yang sudah dicairkan. Yang ini bawang merah. Kalau ada bawang putih boleh bubuh bawang putih. Tapi ini minyak untuk menggoreng. Oke, sebentar lagi kita akan mulakan prosesnya. Oke. Show me if we're together in a matter.